Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan pekan kelima BRI Liga 1 Kamis 18 Agustus 2022 serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga 1 pekan kelima, Kamis 18 Agustus 2022, PSIS Semarang menang 2-1 versus Persik Kediri, dan Barito Putra kalah 1-2 versus Bali United. Berikut klasmen sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Berikut top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Berikut top asis sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Berikut top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Jadwal pertandingan Jumat 19 Agustus 2022 Bayangkara FC versus Persis Solo jam 15.15 live aplikasi video. Borneo FC versus Persebaya Surabaya jam 16.00 live aplikasi video dan Indosiar. Madura United versus Dewa United jam 18.15 live aplikasi video. Pertandingan lainnya Persita Tangerang versus Persikabo jam 20.30 live aplikasi video, dan PSS Sleman versus Persib Bandung jam 20.30 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan Sabtu 20 Agustus 2022 PSM Makassar versus Arema FC jam 16.00 live aplikasi video dan Indosiar, dan Rans Nusantara FC versus Persija Jakarta jam 20.30 live aplikasi video dan Indosiar. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga 1 tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.